Seigneur, Seigneur. Menjalankan usaha ini dengan sistem yang ada yang sudah diciptakan oleh PTH. Lakukan apa yang kata mentor Anda, lakukan apa yang sistem yang akan kita ikuti, insya Allah. Bismillah, semua jalan terbuka lebar untuk kita. You are the main role of your own success story. So, get it right, get it done. Anda, Bapak, Ibu sekalian, kita sendiri adalah pemeran utama dari cerita sukses kita. Jadi lakukan dengan benar dan lakukan sampai selesai. Salam sehat, sukses, sejahtera. Bukan terapis ya, kalau terapis terapis ini sehat. Ayo, mau kita kan nggak selamanya ya, mau terapi, mau bukan orang ya, kiropraksi apapun itu. Nah, ada saatnya kita lemah ya, usia juga tidak bisa mengkhianati ya, tubuh kita akan mulai lemah ya, menurun kekuatannya. Tapi dengan kita berbisnis, maka bisnis ini bisa kita kelola walaupun kita tetap berada di dalam rumah. Kemudian merekrut sebanyak-banyaknya. Jadi walaupun pasien, ajak untuk gabung. Setiap orang punya potensi mitra, ajak untuk gabung di HAI dan ajak untuk aktif. Apalagi Jabodetabek bisa diajak ke kantor pusat. Kemudian bagian non-terapis, segeralah merekrut terapis di jaringan kiri dan kanan. Cari yang kayak saya banyak-banyak. Kemudian karena para terapis setiap hari bertemu dengan pasien, benar sekali. Kemudian otomatis produk akan terjual dan bonus bisa dinikmati dari bonus sponsor pasangan dan reward. Sampai jumpa.
Thank you.
improving yourself, not proving yourself. Lakukanlah perbaikan yang terus-menerus untuk diri sendiri kita, bukan harus membuktikan kepada siapapun siapa diri kita. Karena seorang muslim itu adalah, bila dia ingin keberuntungan, hari ini dia harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau dia mau merugi, maka hari ini cukup saja sama dengan yang kemarin. Tapi kalau dia mau celaka, maka hari ini itu lebih buruk dari kemarin. Saya memilih jalur keberuntungan. Saya memilih untuk improving myself terus menerus sampai nanti ketika Allah memberi saya dan keadaan khusus khatulah. Kalau saya katakan kemarin di sesinya Pak Pur, ini adalah the power of kepepetnya saya. Di sisa usia saya yang sudah tidak lagi muda, tapi saya justru menemukan the best moment of life pada akhir kehidupan kita. Justru pada saat kita merasa terbatas, pada saat kita merasa sudah lemah, pada saat merasa kita sudah tidak mampu lagi melakukan banyak hal dalam kehidupan kita, Allah tawarkan banyak kepada kita jalan untuk menjadi sukses yang luar biasa. Betul, dan hai adalah salah satunya yang diberikan oleh Allah kepada saya, dipilihkan oleh Allah kepada saya untuk meniti jalan lebih terencana, lebih maksimal, memaksimalkan potensi yang saya punya. Dan semoga apa yang sudah Allah berikan pada hari ini untuk saya membawa keberkahan, dan terlebih ini juga hadiah ya, yang bisa saya sampaikan kesempatan kepada suami tercinta bahwa hari ini saya bisa membuktikan gitu ya, bahwa saya bisa ternyata alhamdulillah untuk sungguh-sungguh dan bisa 100% menjalankan apa yang beliau arahkan atas. Dengan training suami saya coba yang mental kemarin. Saya memang ada penyesal untuk sampai 300. Saya dengan training itu 1,5 bulan sampai habis. Karena penasaran, saya cek lagi ke pro dia. Dan hasilnya memang alhamdulillah semuanya jadi normal. Maka tidak saya tertarik untuk bisa ikut bergabung di sini. Tapi saya awalnya sih kurang yakin karena waktu saya itu sedikit sekali untuk bisa menjalankan bisnis ini. Tapi setelah melihat Koko sama Cici ini, mereka bisa gitu ya, waktunya juga sibuk gitu. Yang saya kerja pergi pagi, naik mobil bawa mobil, kerja perjalanan 1 jam, pulang 1 jam, pergi pagi, pulang sore, sore juga kadang sampai pagi, dengan urusan saya lain, mampu nggak ya gitu. Bismillah aja, kata Pak Pur, gak usah mikir, jalan aja, action aja gitu. Mudah-mudahan nanti bisa menyusul ibu yang sudah manajer di sini. Amin. Jadi semuanya itu tergantung mindset dan mental kita. Apapun yang kita pikirkan, insya Allah. Jadi kalau target-target itu sudah kita kunci, insya Allah orang-orangnya akan disediakan sama Allah. Jadi kalau jangan lihat gimana, kan datangnya dari mana ya Ci ya? Jangan, gak usah dipikirin gitu. Saya pulang kampung yang lebaran lagi bagus, besti-besti saya datang sendiri, nyerahkan diri ke saya. Tujuh kami dan Yuslina, Masya Allah, mereka itu setiap hari bagus di Medan, cuma gak sempat upload katanya. Jadi intinya sama-sama kita besar di sini dia, sama-sama kita sukses, sama-sama kita bangun mental dan mindset kita untuk menjadi orang besar. Kita siapkan wadahnya. Saya kalau lihat Pak Mahenda itu yang waktu di pesawat, saya itu benar-benar kenal Pak Mahenda itu malah waktu jalan ke Sumut. Jadi kita itu masih tenang makan, dia langsung datangin ke orang di closing. Pak, sini dulu Pak, saya dari ini. Jadi beliau itu benar-benar jemput bola gitu. Jadi Masya Allah Bapak ini aja yang sudah miliarder gitu ya, belakangnya itu masih aktif banget. Jadi akhirnya teman-teman dari semua juga termotivasi dengan gerakan-gerakan beliau. Jadi intinya ini adalah seperti yang luar biasa, support system yang luar biasa. Gak ada alasan buat kita gak kaya dan sukses berkah di sini.